Nak selamat kita, parti kita, buang tiga perkara. Pertama, buang tamak. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Faham, perempuan? Iya, maksud saya ada makanan kat luar, ambil seorang satu. Jangan tamak, ambil banyak. Kalau nak kongsi, tak apa. Faham? Orang perempuan marah betul tajuk ni. Ada seorang ustaz tu ceramah kat Kelumpur, orang perempuan tak nak ke payung emas, dia terus jawab tu. Syurga rasa elok sajuk tanpa payung lah, payung, payung. Langsung sonyap ustaz tu. Saya ceramah masa tu, saya cakap, nak tunjuk orang perempuan ni punya marah lah kan. Orang perempuan, kalau boleh setuju, boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Tori jawab, biar dia dengar kau. Jawab. Yang seorang tu lagi taruk, cubalah kahwin, saya potong. La ilah. Tak dapat dia sabar, walaupun nama dia Sabariah binti Sabar. Laki, yang seorang bila nak potong tu, laki tengah parking motor, todongan, malam tu tak lalap tidur. Masa terjaga, tengok ada lagi tak. Malam tu dia tidur suara dalam ni tiga lapis. Adalah tu. Pertama, jangan tamak. Sebab Nabi beritahu orang yang tamak dijanjikan oleh Allah, disompitkan lubang kubur dia sampai berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi kalau kita tamak. Tak yahlah tamak. Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim menyatakan, kalaulah kita tanya kepada tamak, wahai tamak, siapakah ayah kamu? Maka tamak akan menjawab, ayahku adalah keraguan kepada takdir. Tak percaya daripada rezeki Allah Ta'ala bagi. Bila tanya soalan kedua, apakah pekerjaan kamu, wahai tamak? Maka tamak akan menjawab, pekerjaanku adalah kehinaan, hina. Dan soalan ketiga ditanya, andai kata ditanya tentang apakah matlamat kamu? Maka tamak akan menjawab, matlamatku adalah halangan. Akhirnya orang yang tamak dihalang untuk dapat apa-apa. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu sebut, orang tamak selalu rugi. Bagai anjing dengan bayang-bayang. Bagai monyet menelan lada. Itu kan peribahasa tu. Ingat tak katun? Katun monyet dulu yang nak makan lada tu. Aku nak itu, aku nak itu. Ingat tak? Kancil cakap, tak boleh monyet. Kita tak boleh makan benda tu. Ingat tak? Aku tak peduli, aku tak peduli kan? Ha, sama tu. Kalau yang tak tahu tu, dia pun tengok upin ipin tu. Apa benda kan? Jangan kita dengki. Syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang yang tak ada buat apa. Saya ajar setiap kali yang saya jumpa orang, saya akan beritahu. Orang kadang kita naik motor, berhenti kat traffic light ni. Bang, bang, bini tepuk. Pahal. Tu abang kereta besar, bang. Bila orang dapat pakai kereta macam tu. Suami ni yang ketua cawangan UMNO ni. Pengusi JKK dengan penuh ketenangan, jangan risau, yang abang dah start mengumpul dah. Jangan beli hutang, tak baik hutang. Presiden cakap jangan hutang, tapi kita beli cash. Ya ke bang, dah berapa ringgit abang kumpul? Alhamdulillah setakat malam tadi dah ada 50 ringgit dah. Sebab melihat apa yang dia tak ada. Tapi yang dalam kereta tu kosan eh, kereta tansi pengusi totap Afrika ni, bukan sini. Dia kereta bosa, dia kereta bosa. Dia cakap apa? Yang teruk betul jam hari ni. Kan bagus kalau dapat naik motor macam dia. Itu sebab bahagia ni bukan lihat apa yang kita ada, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Jangan dengki. Jangan dengki. Kadang-kadang kita tak dapat satu benda, Allah Ta'ala bagi benda lain. Tak dapatnya, dapat bini lawa. Tak dapatnya, tapi dapat anak ramai. Ingat senang ke? Bukan senang tu. Kan balik tanya wanita tu. Yang rebeh-rebeh tu tanya anak berapa ramai. Tak ada cacanya jalan tu tadi tu kan. Dah tahu kawan tu tua. Sebakul beg bagi eh. La ilaha illallah. Balikkanlah bagi. Dia letak sekolah. Mengengkeh, nginjing bawa balik. Sian tengok kan. Iya anak ramai. Balik rumah. Satu buah meja. Satu kek tiang, la ilaha illallah, tentang kan. Yang belum ada anak pun syukur, boleh tengok wayang. Orang yang anak ramai tak boleh tengok wayang tu, tak susah. Baru duduk, nak tonjeng. Tak.
Syukur.